Terima kasih kepada Puan Nurhayati Faladi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita mengaturkan rasa syukur kita yang tak terhingga pada Allah, kerana kita masih lagi dalam siri-siri perbincangan kita terhadap perjalanan ke akhirat Allah. Dan kali ini kita berada dalam bulan Rejab, bulan yang sentiasa ditunggu dan dinantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak daripada keluar saja daripada bulan Ramadan. Rasulullah menanti dan menunggu bulan-bulan sebegini, dan kita jumpa dengan beberapa doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mana berada dalam bulan sebegini, Rasulullah menyebut, Allahumma barik li bi syahri Rejab wa barik li bi syahri Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rejab. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur aku agar aku sempat memasuki bulan Ramadan, ya Allah. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sebut, ya Allah, kalau ditakdirkan aku mati pada tahun ini, ya Allah, maka matilah aku setelah mana aku masuk dalam bulan Ramadan, ya Allah. Berakhirnya bulan Ramadan, maknanya kita bersedialah untuk kita nak menghadap di hadapan Allah. Ini gambaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Kalau doa kita, ya Allah, biar sempat raya lah, ya Allah. Raya tu yang besar, orang kita dinampak demikian. Tapi kita tak berbicara lagi tentang soal yang disebut dengan mati. Tetapi kali ini kita berbicara tentang mengenai bagaimana Allah nak matikan alam ini, dan Allah nak matikan segala penghuni alam ini. Dan mengikut dalam hadis-hadis Rasulullah dan juga apa yang disebut dalam athar dan sebagainya, bahawa ada beberapa tanda yang besar yang akan berlaku di saat mana Allah nak matikan alam ini sendiri dan Allah nak tutupkan alam ini. Yang pertamanya, tanda yang besar yang kita kena fahamnya ialah munculnya Imam Mahdi yang akan berlaku pada akhir zaman. Munculnya Imam Mahdi ini di antara tanda-tanda yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak yang cerita tentang mengenai perkara demikian. Di antaranya, kalau boleh saya sebut sikit tentang hadis-hadis yang cerita tentang kemunculan Imam Mahdi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Daud, dia sebut, dunia ini tidak akan berakhir sampai bangsa Arab dipimpin oleh seorang lelaki daripada ahli bait aku, kata Rasulullah, di kalangan keluarga aku, yang namanya sama dengan nama aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian, Muhammad Mahdi, yang kita sebut Ahmad dan sebagainya. Rasulullah sebut lagi dalam hadis yang lain, andai dunia ni hanya terbaki lebih kurang sehari saja lagi, pasti Allah akan memanjangkan hari itu sampai dia boleh mengutuskan seorang lelaki daripada aku ataupun di kalangan keluarga aku yang namanya sama dengan nama aku. Rasulullah sebut demikian. Dan nama ayahnya sama dengan nama ayah aku. Rasulullah gambarkan demikian. Ia memenuhi bumi dan kebajikan dia dan keadilan dia sebagaimana ia bumi ini telah dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang sebelum daripada ini. Yang ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu anhu. Cerita hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebut tentang Imam Mahdi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Al-Mahdi berasal daripada keluargaku, kata Rasulullah. Keluarga Rasulullah. Kening dia lebar dan hidung dia mancung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan itu. Maknanya kita ni jangan mengakulah Imam Mahdi. Maknanya kening kita pun tak berapa lebar, hidung kita pun tak berapa mancung. Ia akan memenuhi bumi ini dengan kebajikan dan keadilan. Rasulullah gambarkan demikian. Sebagaimana bumi ini telah dia penuhi dengan kenikmatan. Dan dia berkuasa selama 7 tahun saja, kata Rasulullah. Ini tanda-tanda Imam Mahdi. Imam Mahdi ni, dan Rasulullah SAW sebut lagi, Al-Mahdi berasal daripada keturunan aku, daripada anak aku Fatimah. Rasulullah sebut demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Ibn Majah. Rasulullah sebut lagi, Al-Mahdi akan keluar pada akhir zaman. Allah akan turunkan hujan untuknya dan bumi akan menumbuhkan tanaman-tanamannya. Kemudian harta benda akan dibahagikan secara adil. Di waktu itu, banyak ternakan dan umat akan menjadi mulia dan hidup selama 7 ataupun 8 tahun saja, kata Rasulullah.
Imam Mahdi turun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebut dalam catatan hadis disebut, saya pernah bertanya pada Abu Nazrah dan Abu A'la, apakah menurut kalian ia adalah Umar bin Abdul Aziz? Sahabat-sahabat tanya, Umar Abdul Aziz tu ke Imam Mahdi? Pernah ditanya demikian. Mereka menjawab, bukan. Rasulullah pernah bersabda, Al-Mahdi berasal daripada keluarga kami, daripada Ahlul Bait. Allah akan menjadikan baik dalam satu malam. Ya Allah jadikan Imam Mahdi ini sendiri. Ini tanda-tanda yang berlakunya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, jika kalian telah melihat bendera hitam yang keluar daripada Khurasan, datangilah dia walaupun harus dengan merangkak di atas salji. Kata Rasulullah, kerana di sana ada khalifah Allah, itu Imam Mahdi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Menunjukkan bagaimana akhir zaman akan berlaku demikian. Khurasan ni yang sedang berlaku di sebelah Syria sekarang. Yang ni yang ia akan berlaku benda-benda demikian. Abdullah bin Haris meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan keluar daripada arah timur mengikuti Al-Mahdi, iaitu pemimpin mereka. Pada masanya hujan akan banyak turun dan bumi akan mengeluarkan simpanannya dan menumbuhkan tanaman-tanaman, harta itu jadi melimpah ruah dan banyak ternakan-ternakan. Ini banyak hadis-hadis yang cerita tentang kelahiran Imam Mahdi ini sendiri. Kemudian menurut riwayat yang paling benar dan sahih, Imam Mahdi ini lahir di Madinah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Naim daripada Hamad daripada Ali bin Abi Talib. Cerita tentang mengenai Imam Mahdi ini datang daripada mana? Bagaimana sifat Imam Mahdi ini? Kalau kita tanya, dalam riwayat yang sahih tentang sifat dia, disebut bahawa dia adalah seorang lelaki. Orang perempuan jangan mengaku dia Imam Mahdi. Dia mesti lelaki. Kening dia lebar. Sifat fizikal dia. Hidung dia mancung. Alisnya tipis, memanjang. Dan keduanya terpisah. Maknanya di antara tengah-tengah tu terpisah di antara alis mata dia. Kemudian bola mata dia hitam dan besar. Imam Mahdi ni. Gigi depan dia mengilap. Gigi dia tu bersih. Kemudian di pipi kanan dia ada tahi lalat hitam. Yang tanda-tanda Imam Mahdi. Kemudian wajah dia bersinar seperti bintang yang cemerlang, janggutnya tebal. Di belakang dia ada tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda di belakang dia ni. Kedua paha dia kurus dan warna kulit dia seperti warna orang Arab. Ini gambaran. Badan dia seperti orang Israel. Badan dia. Badan tegak orang Israel. Kemudian nada bicara dia agak berat. Cara dia bercakap tu menekan sikit. Cara dia bercakap. Jika lambat berbicara, dia akan memukul paha kirinya dengan tangan kanannya. Kalau dia lambat je, dia akan pukul paha kiri dia dengan tangan kanan dia. Nak suruh cepat kata-kata yang keluar dia. Umurnya 40 tahun dan dalam riwayat antara 30 sampai 40 tahun. Dia di antara orang yang khusyuk kepada Allah seperti khusyuknya burung nasar dengan sayapnya. Akhlak dia sama sebab mirip sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran yang disebut dalam kitab Al-Allamah Muhammad bin Rasul Al-Husaini Al-Bazanji. Ini di antara dalam kitab tersebut dicerita tentang mengenai sifat-sifat Al-Mahdi. Tanda-tanda Al-Mahdi ni, di belakang dia ada tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan berkumpul dengan Nabi Isa bin Maryam dan dia akan solat di belakang Nabi Isa alaihi salam. Itu cara tanda dia. Bumi ni akan mengeluarkan hasil tambang daripada sumber yang seperti tiang-tiang daripada emas. Dia akan mengayakan hati manusia dan banyak keberkatan di muka bumi ini bila datangnya Imam Mahdi. Tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi ni, Sungai Furat itu akan tersedut dan terlihat gunung emas dalam sungai ini. Tanda-tanda kemunculan gerhana bulan pada awal bulan Ramadan. Tanda-tanda. Dan gerhana matahari pada malam pertengahannya. Dua kejadian ini pernah terjadi belum pernah terjadi sejak penciptaan bumi dan juga langit. Pernah ingat tak berlaku gerhana bulan dalam bulan Ramadan? Tanda-tanda yang berlaku. Dan gerhana matahari pada pertengahan malam bulan Ramadan. Pertengahan bulan Ramadan. Kemudian terbitnya bintang yang berekor yang bersinar. Ini tanda-tanda keluarnya Imam Mahdi. Api besar menyala daripada arah timur selama 3 ataupun 7 malam. Dia akan keluar api sebelah timur selama 3 ataupun 7 malam. Langit ni menjadi gelap. Warna merah ni akan menyebar di langit, tapi merah dia tidak seperti merah ufuk biasa.
Ini keadaan tanda-tandanya. Seluruh bumi ini dipanggil dan setiap yang memiliki bahasa mendengarnya sesuai dengan bahasa masing-masing. Di waktu itu dia akan manggil dan penduduk bumi ini akan faham semua bahasa. Bangsa apa pun boleh memahami bahasa yang dikeluarkan itu. Mengikut Ibnu Katsir dalam kitab dia Al-Fitan Wal-Malhim mengatakan, saya mengira bahawa akan muncul Imam Mahdi ini terjadi ketika Nabi Isa dah turun ke muka bumi ini. Ini katanya katanya Ibnu Katsir lah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Isa bin Maryam turun, maka pemimpin mereka adalah Imam Al-Mahdi, dan dia akan berkata, kemarilah, jadilah imam solat kami. Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebahagian kalian adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain sebagai penghormatan daripada Allah kepada umat ini. Ini tanda-tanda dan berlakunya datang Imam Mahdi ini sendiri. Ini di antara tanda awal. Dan kalau nak sebut cerita tentang bagaimana kontroversi terhadap Imam Mahdi ini, banyaklah. Mm-hmm. di kalangan kita pun perbincangan panjang, dan saya tak bercadang nak cerita satu-satu tentang Imam Mahdi ini, bagaimana keadaan pada Imam Mahdi dan bagaimana suasana yang berlaku di saat tersebut. Kerana waktu itu waktu yang fitnah yang banyak tentang bagaimana berlakunya saat tersebut. Tapi saya nak sebut tanda yang kedua. Mm-hmm. Yang akan berlakunya, yang dinamakan dengan saat nak berlakunya hari kiamat. Tanda apa dia? Keluarnya Dajjal, yang disebut dalam hadis-hadis Dajjal ini sendiri. Dajjal ini biasa kita sebutkan min fitnatil masihi wad dajjal, daripada fitnah yang disebut dengan Dajjal ini sendiri. Dajjal ni adalah manusia yang diberi oleh Allah bermacam kemampuan yang tidak mampu dimiliki oleh manusia yang lain. Itu maksud yang dimaksudkan dengan Dajjal. Allah jadikan dia ni sebagai satu ujian dan cubaan keimanan bagi umat manusia. Ini tanda Nabi SAW telah memperingatkan kita untuk tidak mengikuti Dajjal ini. Dalam banyak-banyak hadis kita akan jumpa Rasulullah bagi tahu ciri-ciri perilaku kehidupan Dajjal ini dalam perbincangan. Kerana Dajjal adalah fitnah yang terbesar di akhir zaman. Nabi bimbang sangat umat dia ni mengikuti Dajjal, sehingga Rasulullah SAW memberi peringatan bermacam-macam yang tanda-tanda nak berlakunya datangnya Dajjal, serta pengakuan yang terakhir sekali hebatnya Dajjal ini, dia mengaku dia jadi Tuhan, dan orang pun ikut dalam keadaan yang sedemikian rupa. Siapa dia Dajjal ini? Al-Masihud Dajjal ini dinamakan Al-Masih kerana mata dia sebelah kiri dia hilang, mata sebelah kiri dia tak ada. Dia melihat dengan satu mata je. Dajjal ni dia tengok pandang satu sebiji mata je. Kemudian ada yang mendapat bahawa Dajjal dinamakan Al-Misih, dan pula yang mengatakan Al-Masih dengan huruf Kha yang hujung. Ada pula pendapat yang menyebut bahawa dia dinamakan Al-Masih kerana dia akan menyapu bumi dan mendatangi seluruh tempat di muka bumi ini. Tak ada tempat yang dia tak pergi. Dajjal ni dia pergi semua tempat, dia ceruk-ceruk kampung dan sebagainya. Dia akan datang untuk membawa kesesatan pada umat manusia. Kemudian Dajjal diambil daripada kata Dajjala, yang bererti menutupi, kemudian menyelewengkan dan melakukan tipu daya. Dan Ad-Dajlu bererti kebohongan yang terbesar yang dilakukan oleh Dajjal. Dajjal ni benda apa yang jadi rosaknya dia ni? Kerananya Dajjal mengaku diri dia Tuhan, penguasa alam, dan mengajak manusia agar mengimani dia, tunduk pada dia. Ini dipanggil Dajjal. Kerana tu Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Dajjal itu buta dan Rab kalian tidak pernah buta. Rasulullah sebut demikian. Dajjal-Dajjal itu buta, kata Rasulullah. Allah tak pernah buta. Jadi oleh yang demikian, kamu jangan sembahlah Dajjal. Berlaku zaman Rasulullah SAW, di mana ada seorang pemuda yang fizikal dia gaya-gaya Dajjal. Gaya-gaya Dajjal. Dan Rasulullah di zaman itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah terteka-teka, teragak-agak, dia ni Dajjal ke tak Dajjal. Nama dia Ibnu Sayyad, nama dia. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang remaja Yahudi, nama dia Ibnu Sayyad. Susuk Ibnu Sayyad ni macam sebiji macam Dajjal. Tu badan Ibnu Sayyad ni. Nabi sendiri pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pun teragak-agak. Ini Dajjal ke tak Dajjal? Dajjal ke tak Dajjal? Ini gaya-gaya. Akhirnya Rasulullah datang jumpa dengan dia. Abdullah bin Umar, dia cerita bahawa
Umar ibn Khattab pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Sayyidina Umar nama dia Abdullah bin Umar. Dia kata, ayah aku pernah cerita tentang mengenai Umar ni pernah bersama dengan Rasul, berjumpa dengan Ibnu Sayyad ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpa dia, dia sedang bermain dengan kawan-kawan dia dekat dengan tembok Bani Maghalah. Bani Maghalah. Ketika tu Ibnu Sayyad hampir saja usia dia 15 tahun. Dekat-dekat dengan 15 tahun. Tapi dia tak rasa yang Rasulullah datang. Sampai Rasulullah datang, Rasulullah tepuk punggung dia. Om sekali tepuk punggung. Lalu Rasulullah pun tanya soalan. Rasulullah tanya pada dia, apakah kamu bersaksi aku adalah Rasulullah, utusan Allah? Rasulullah tanya Abu Sayyad ini sendiri, Ibn Sayyad ini sendiri. Lalu Ibn Sayyad pun mandang Rasulullah. Bila dia pandang, dia sebut, aku bersaksi bahawa kamu adalah utusan kepada orang-orang yang tak pandai membaca, dia sebut. Kerana dia anak Yahudi, dia bukan orang Islam. Dia sebut, aku tahu kamu ni Nabi, tapi Nabi kepada orang yang tak pandai membaca, dia sebut. Lalu dia bertanya balik, apakah kamu bersaksi bahawa aku adalah Rasulullah? Dia tanya balik Rasulullah, kamu percaya tak aku ni Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata tak. Rasulullah kata, aku beriman pada Allah dan pada Rasulnya. Rasulullah sebut demikian. Kemudian Rasulullah tanya lagi, apa yang kamu lihat? Dalam banyak-banyak benda kamu nampak apa? Rasulullah tanya pada Ibn Sayyad ini sendiri. Lalu dia sebut, aku didatangi oleh seorang yang jujur dan seorang pendusta, disebut. Disebut demikian. Aku nampak ada dua benda yang sedang Rasulullah sebut. Lalu Rasulullah pun balas balik, kamu ni macam pelik je tubuh badan kamu. Aku tengok kamu ni macam gaya-gaya dajjal je, senang ceritanya. Rasulullah sebut demikian. Kemudian Rasulullah sebut, aku menyimpan ada satu rahsia daripada kamu. Aku menyimpan rahsia daripada kamu. Maknanya Rasulullah nak gayakan dia ni gaya-gaya dajjal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Sayyad jawab balik, kamu simpan itu adalah kata-kata duh, katanya dia. Dia sebut ada Rasulullah demikian. Duh ni maknanya apa dia? Maknanya duh ni Ibn Sayyad ni dia kata dia seolah-olah Rasulullah menyimpan kata-kata yang dalam hati. Duh yang disimpan dalam hati Rasulullah ni dipanggil dukhan. Dukhan ni maknanya asap yang keluar. Maknanya Ibn Sayyad ni dia gambarkan kamu ni macam ada iblis je, dia sebut ada Rasulullah. Begitu Rasulullah pun jawab, diam kamu, kata Rasulullah. Kemampuan kamu itu tidak mampu mencapainya. Maksudnya katanya ulama-ulama sebut, waktu mana Ibn Sayyad dia sebut kata dukhan itu, ucapan dia tu dia menganggap bahawa kata-kata Ibn Sayyad itu dia memiliki jin yang memberi khabar, namun jin tersebut tak mampu mengungkap apa yang tersimpan dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Sayyad ini sendiri, dia kemampuan dia boleh tahu apa dalam hati orang, perasaan orang. Ada orang yang jenis demikian. Ada orang yang dia mengaku kata, saya boleh agak kamu nak jadi begini, kamu nak jadi begini. Orang sebut demikian. Itu ad-dukhn dipanggil. Maknanya jin yang sebut. Bukan dia. Kerana orang ni dia tak mampu sebenarnya nak tahu apa yang terdapat dalam hati orang. Tapi kalau ada orang bagi tahu pada kita, dia kata, saya nampak di belakang kamu ada jin. Saya nampak begitu. Dia dipanggil dukhn. Dukhn maknanya dia telah dirasuki oleh jin dan dimasuk dalam jin dalam tubuh badan dia. Ini yang berlaku. Lalu Rasulullah kata, bohong kamu, diam kamu, kata Rasulullah. Kamu tak mampu tahu apa yang ada dalam hati aku. Ini cara demikian. Kita pun jangan terpedaya. Ramai orang kita terpedaya dengan perkara demikian. Dia panggil tilikan, agakan. Ini pun berlaku. Ibnu Umar, lalu dia pun sambung, wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal kepala budak ni. Katanya Umar Abdul Khattab, dia kata, ya Rasulullah, biar aku pancung je lah kepala budak ni. Sayyidina Umar sebut demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah sabda, jika benar ia adalah dajjal, kamu tidak mampu membunuhnya, Umar. Kalau dia dajjal, kamu tak boleh bunuh dia. Maksud dia, jika benar bahawa Ibn Sayyad itu dajjal, Umar Ibn Khattab tidak akan mampu membunuh dia, sebab Allah sudah menetapkan takdir bahawa yang akan membunuh dajjal nanti ialah Nabi Isa bin Maryam itu sendiri. Ini yang kita kena maklumkan pada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita daripada orang Kristian, bahawa Nabi Isa AS diangkat oleh Allah dan turun balik pada penghujung akhir zaman nanti. Yang ni yang kita kena maklumkan. Dan tanda-tanda tersebut, dan Nabi Isa ni
akhirnya kemuncak dia akan bunuh Dajjal. Dia akan bunuh Dajjal. Nabi melanjutkan lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, dan jika ia bukan Dajjal, tidak ada guna kamu membunuh dia. Umar, kamu nak bunuh-bunuh dia ni untuk apa? Kalau kamu nak bunuh dia, kalau dia Dajjal, kamu tak boleh bunuh, kerana Allah dah tetap dah yang membunuh Dajjal ni ialah Nabi Isa. Manakala kalau sekiranya kamu nak bunuh, kalau dia tidak Dajjal, kamu nak bunuh pun tak ada faedah. Nak melayan budak-budak sebegitu, bahasa yang mudahnya. Ini digambarkan tentang bagaimana Sayyad ini sendiri. Cerita panjang tentang Ibn Sayyad. Tapi saya tak cadang nak cerita mengapa Ibn Sayyad ini sendiri. Kebanyakan para alim ulama bincang Ibn Sayyad bukanlah Al-Masih Ad-Dajjal. Ibn Sayyad ni katanya para alim ulama, tapi dia pendusta dan pembuat tipu daya. Suka berbohong je. Dia jenis orang yang suka mengagak-agak begitu. Kemudian ia memiliki jin dan syaitan yang memberitahu segala sesuatu kepadanya. Itu yang gambaran. Masa-masa terakhir hayatnya, Ibn Sayyad mengalami sejumlah peristiwa bersama Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat Nabi yang lain. Daripada peristiwa yang dilalui itu, dapat disimpulkan bahawa akhirnya dia bertaubat dan berubah menjadi susuk Muslim yang baik. Ulama-ulama bincang, Ibn Sayyad ni akhirnya lama-lama berubah daripada seorang Yahudi jadi Islam dan menjadi seorang yang baik. Ini yang kita kena fahamlah keadaan. Kemudian kalau kalian baca dalam Al-Quran, kalian dapati bahawa tidak disebut Dajjal dalam Al-Quran. Dajjal ni tak disebut dalam Al-Quran. Kenapa? Ada beberapa hikmah yang disebutnya. Kenapa tidak disebut Dajjal dalam Al-Quran Karim? Di antaranya, pertamanya, dalam firman Allah Ta'ala, Allah sebut begitu je. Apa hikmah di dalam Al-Quran tidak disebut Dajjal? Yang pertamanya, dalam firman Allah disebut, pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhan kamu, tidak berguna lagi iman seorang yang belum beriman sebelum itu. Ini ayat dalam surah Al-An'am ayat 158. Firman Allah Ta'ala lagi dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda Rasulullah, ada tiga tanda hari kiamat yang apabila ketiganya sudah muncul, iman seorang yang tidak beriman sebelumnya tidak berguna lagi. Rasulullah kata, kalau tiga tanda ni kamu ada iman juga di saat itu, di saat tersebut, tak ada nilai dah iman kamu di saat demikian. Tak ada nilai, Rasulullah kata. Kenapa? Kerana ketiga-tiga tanda tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, munculnya Dajjal, munculnya binatang-binatang yang besar melata, dan terbitnya matahari daripada barat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Maknanya ayat surah Al-An'am diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis cerita tentang Dajjal. Kedua, Al-Quran sudah mengisyaratkan turun Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran Karim dah bagi tahu dah. Firman Allah Taala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tak beriman pada Isa menjelang kematian dia. Semua ahli kitab ni beriman pada Nabi Musa. Dan ketika putera Maryam Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum aku, suku Quraisy bersorak kerana dia, dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepada kamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Disebut demikian, dia Isa tidak lain, hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian padanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Dan sekiranya kami menghendaki, nescaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 57 hingga 61. Kalian boleh rujuk balik dalam ayat tersebut. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan kemunculan Dajjal adalah salah satu tanda akan datangnya kiamat. Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, sesungguhnya hari kiamat itu tak akan terjadi sampai terlihat 10 tanda. Rasulullah sebut, ada tanda iaitu munculnya asap. Rasulullah kata, ini di antara tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Kemudian wujud lahirnya Dajjal. Rasulullah sebut. Kemudian binatang-binatang bisa ni melata. Kita pelik kan, ular-ular pun masuk sekolah sekarang. Di antara tanda-tanda. Dan terbitnya matahari daripada arah barat. Hadis ni hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga tanda hari kiamat yang apabila ketiganya sudah muncul, iman orang yang tak beriman sebelumnya tidak akan berguna lagi.
Kemudian apa pun yang memperoleh kebaikan daripada imannya, tak ada apa pun kebaikan di saat tersebut. Ketiga tanda kiamat itu adalah munculnya matahari daripada sebelah barat, munculnya dajjal dan banyaknya binatang-binatang yang melata di atas muka bumi ini. Di antara tandanya. Dajjal ni di antara tanda kejadian yang akan berlakunya. Misalnya contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Utbah bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taghzuna jazirat al-Arab, fayaftahu Allah, summa Faris, fayaftahu Allah, summa taghzuna Rum, fayaftahu Allah, summa taghzuna ad-Dajjal, fayaftahu Allah." Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalian akan memerangi semenanjung Arab dan Allah akan menakluknya untuk kalian. Allah buka. Kalian perang, taghzuna jaziratul Arab. Lalu Allah buka pembukaan kota Mekah kan. Kemudian summa Faris. Kemudian kamu perang dengan orang-orang negeri Iran, Parsi. Orang Parsi. Fayaftahullah. Kemudian Allah bagi kemenangan pada kamu di antara Rom dan Parsi. Summa taghzuna Rum. Kemudian kamu perang dengan puak-puak Rum, Byzantine dan sebagainya. Fayaftahullah. Kemudian Allah buka bagi kemenangan pada kamu. Summa taghzuna ad-Dajjal. Akhirnya kamu akan perang dengan puak Dajjal. Fayaftahullah. Dan akhirnya kamu akan diberi kejayaan di sisi Allah. Ini di antara tanda-tanda lah yang berlaku, kejadian yang berlakunya Dajjal ini sendiri. Kalau kita tanya apa fizikal Dajjal? Fizikal. Fizikal dia pendek. Dan kedua betis dia bengkok. Kedua betis dia bengkok. Sehingga langkah kaki dia ni tempang. Dalam keadaan yang jalan dia pun dalam keadaan yang tak sama. Itu di tanda-tanda Dajjal. Cuba try test kita berjalan macam mana. Jangan-jangan bimbang-bimbang kita ni, kita nak uzubillah min dhalik. Dia panggil macam. Kemudian bola mata dia seperti buah anggur yang menonjol keluar. Biji mata dia tu keluar sikit. Sedangkan mata kiri dia buta. Ini gambaran Dajjal. Yang ketiganya, kulit dia putih. Kulit dia putih, tak pakai ekor putih. Nak sebutnya, tak pakai alat pemutih, bahasa yang mudahnya, tetapi putih pada diri dia. Yang keempatnya, kening dia lebar. Kening dia lebar. Kemudian yang kelimanya, di antara kedua mata dia tertulis kafara. Kafara. Tertulis. Maknanya kape. Di antara kedua mata dia terdapat tulisan demikian. Tulisan ini dapat dibaca oleh setiap mukmin yang dapat menulis ataupun yang tidak dapat menulis. Main terlihat bersungguh. Ini di antara tanda-tanda dia. Kemudian yang seterusnya tanda dia, dia mandul dan tidak memiliki keturunan. Ini tanda-tanda yang datangnya yang disebut dengan Dajjal. Tanda-tanda dia. Dan banyak lagi lah tanda-tanda dan kemunculan Dajjal ini kita akan sebut kemudian. Ya, saya kata, apa hikmah Tuhan biarkan Dajjal turun ke dunia ini Ustaz? Kalau kita sebut tentang mengenai hikmah ni, terlampau banyaklah hikmah. Ulama-ulama sebutkan ya, di antara salah satu besarnya, Allah nak musnahkan alam ini, Allah jadikan kemusnahan yang berterusan yang berlaku di saat tersebut. Musnahnya sampai peringkat orang tak tahu siapa Tuhan dia yang sebenarnya. Sehinggakan di saat tersebut manusia ni dalam keadaan yang kebodohan. Dan manusia ni ikut saja yang disebut dengan Dajjal tadi. Kerana Allah jadikan pada Dajjal itu kelebihan. Dia sapu tangan dia pada orang sakit, sembuh sakit orang tersebut. Bila dia sebut suatu benda, terjadi suatu benda. Maknanya kelebihan dia itu banyak. Tetapi semua kelebihan yang Allah bagi pada dia itu untuk memusnahkan, bukan untuk membawa kebaikan lagi. Yang menyebabkan akhirnya orang ikut sepenuhnya dan menganggap dia jadi Tuhan. Itu di antara sebab mengapa Allah jadikan Dajjal pada akhir zaman. Dan Ustaz boleh cakap tentang Imam Mahdi juga. Amiruddin tanya apa tanda-tanda besar telah adanya Imam Mahdi tu nanti. Kalau saya sebut tanda-tanda besar tu tak berapa banyak lagi. Di antara yang disebut tadilah berlakunya peperangan di sebelah Khorasan. Di antara tanda-tanda yang berlaku ini. Dan kita kena bersiap sedia ke arah tersebut. Kemudian bila datangnya tentera-tentera yang datang daripada tentera berkuda yang membawa panji-panji hitam. Di antara tanda-tanda yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tanda nak berlakunya datangnya Imam Mahdi itu sendiri. Tetapi di saat ini kalau kita sebut, adakah mungkin saja kita semakin hampir
dengan saat itu. Kalau ditanya pada saya, akan munculkah Imam Mahdi? Ya, semakin hampir dan semakin dekat. Dan mungkin sudah muncul, kita tak perasan dan kita tak tahu. Tetapi yang kita kena tahu ialah tanda-tanda ini. Kalau ada tanda-tanda ini, kita bersiap sedia untuk kita menerima hakikat keadaan yang sedang berlaku ini. Sebelum nak berlaku, Allah tutupkan alam ini. Sengaja kita bicarakan tajuk ini dengan tujuan nak suruh kita bersiap dan kita buat persiapan-persiapan. Bila kita nampak ada tanda-tanda ni, maknanya kita sedang melalui saat-saat yang semakin dekat digoncangkan bumi ini dan ditutup alam ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan lagi soalan daripada rakan kita, daripada Ahmad B. Adri tanya, Ustaz, kalau Dajjal ni penting untuk sering diingati dan dihindari, kenapa lepas Nabi Isa turun nanti Ya'juj Ma'juj pula akan membuat kerosakan? Apa ada hikmah ke, Ustaz, di situ? Ya, memang di saat itu memang Allah nak hancurkan tadi kemusnahan yang berterusan. Sebab itulah kalau kita rajin, kita baca dalam hadis yang Abu Darda radhiyallahu anhu disebut, bahawa Rasulullah sebut, siapa-siapa yang hafal 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi, maka diterhindar daripada fitnatul Dajjal. Kan dalam hadis Rasulullah sebut banyak perkara demikian. Baca surah Al-Kahfi. Bila kalian baca surah Al-Kahfi, siapa-siapa yang baca surah Al-Kahfi, bagaimana ia diturunkan kemudian, dia akan mengalami datangnya Dajjal, maka Dajjal tidak dapat menguasai dia atau tidak mempunyai jalan untuk menguji pada diri dia. Ini Rasulullah sebut demikian. Dan kita bacalah dalam hidup kita ni, baca. Dan demikian juga Allah, dia nak hancurkan bumi ini, Allah jadikan proses-proses yang sedemikian rupa dengan tujuan nak suruh kita bersiap dan bersiap setiap masa pada diri kita, yang kita ni mungkinkah kita mati ataupun mungkinkah dunia ini dimatikan. Ada dua kemungkinan dalam pada diri kita, dan kita kena bersiap bila-bila masa untuk perkara yang sedemikian rupa, insyaAllah. Dan mungkin di hujung-hujung ni, sebelum kesimpulan, Ustaz, daripada biar berubah tadi, Ustaz kata kita sebagai persiapan kita juga, kata apa yang perlu kita lakukan agar kita dapat selamat di dunia ni dan juga di akhirat nanti? Baca Quran, dan jangan tertinggal baca doa kepada Allah, kerana kita tak mampu kita nak mengubah keadaan itu, kecuali yang kita mampu jaga diri kita. Jaga diri kita, jaga keluarga kita. Sebab tu Allah gunakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman pada Allah, jaga diri kamu, dan yang kedua, jaga keluarga kamu daripada apa? Daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Di alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah. Kerana di atas neraka tu ada malaikat yang bengis, ganas, syadidun la ya'sunallah, dalam keadaan tak pernah buat maksiat pada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia akan buat apa benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh demikian, dalam hidup kita ni, yang kita mampu pada diri kita, membekali diri kita sebanyak mungkin. Biar kita banyak ilmu. Bila kita banyak ilmu, kita tahu pengetahuan kita, dalam keadaan kita tak kaget bila sampai saat di mana saat yang berlakunya ujian-ujian dan fitnah-fitnah yang banyak. Berlakunya fitnah Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa AS, kemudian terbitnya matahari sebelah barat, kemudian tenggelamnya sebelah timur, kemudian lahirnya yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj, kemudian benda-benda yang berlaku ini, semua ni dengan tujuan nak suruh kita buat persiapan dalam hidup kita. Orang mukmin, orang yang diuji dengan dua keadaan. Satu, ujian dalaman pada diri kita. Kemudian yang kedua, ujian luaran yang akan berlaku. Ujian dalaman kan kita sentiasa ditekan, diuji dengan berbagai-bagai tekanan, cemuhan dan sebagainya. Kemudian manakala yang di luar itu, kita akan diuji dengan alam ini sendiri. Alam ini kadang-kadang orang lain yang buat jahat, yang menyebabkan datangnya bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh yang demikian, sebelum daripada berlakunya saat yang disebut dengan kiamat, kita bersiap sedia awal-awal dengan tujuan nak suruh kita ni selamat bila kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Diri kita selamat, keluarga kita selamat. Dan baca Yasin, baca surah Al-Kahfi, dan baca surah Al-Ikhlas, dan baca doa. Di antara doa yang kita diajar supaya baca, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ni doa yang kita kena baca dalam di bibir kita. Kita sebutlah, ya Allah, aku redalah, radina billahi rabba, Allah ni rab aku. Aku tak tergoyang sikit pun. Kita ni kan sikit-sikit ada keadaan setengah-setengah di kalangan kita, bila tergoyang sikit dia cari tutubomoh, dia cari pawang-pawang, kerana dia tak percaya Allah tu rab dia. Patutnya bila kita diuji, kita carilah Allah.
Bagaimana kita cari Allah supaya kita tak lari daripada landasan beragama? Saya sebut dalam pertemuan kita yang lepas. Oleh kerana kita, jalan yang paling sukar yang terpaksa kita lalui di atas dunia ini ialah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni jalan yang paling sukar untuk kita nak lalui. Patutnya jalan lurus inilah jalan yang lagi senang. Mudah, ya. Tetapi rupa-rupanya jalan yang lurus itu jalan yang sukar. Sehinggakan kita kena baca doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah saya ini, kami ini ke jalan yang lurus, ya Allah. Jalan yang paling senang untuk kita lalui, jalan bengkak-bengkuk. Pelik kan? Patutnya jalan bengkak-bengkuk itulah yang kita patut payah. Kerana dia bengkak-bengkuk. Patutnya dia akan jadi payah, sukar pada kita. Tak. Rupa-rupanya jalan bengkak-bengkuk tu. Jalan yang siapa? Di kalangan syaitan, hawa nafsu yang menarik diri kita. Tapi kalau sekiranya kita ni kuat, dengan kekuatan beragama, ilmu kita ada, kemudian doa kita kuat, kemudian dalaman kita teguh dan kita sabar dalam berhadapan dengan ujian, maka Allah jadikan kejayaan pada kita. Waktu mana kita dekat nak meninggal dunia dan waktu mana kita berakhirnya alam ini. Kita doalah mudah-mudahan kita selamat daripada ujian-ujian yang melanda dalam kehidupan kita ini. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Dan nampaknya kita pun sampai ke hujung, Ustaz. Saya rasa itu sebagai kesimpulan juga untuk kita sama-sama mengingatkan diri kita, pentingnya kita jaga iman kita, Ustaz, ya. InsyaAllah. Terima kasih banyak, Ustaz. Sampai kita bertemu lagi di lain masa, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.